Pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021, tim gabungan Polres Mesuji berhasil menangkap sepasang suami istri bandar narkotika warga Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dalam penangkapan kedua tersangka berinisial SK di dalam mobilnya, tim gabungan diantaranya Kabak Ops, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kasat Sabara, Kasat Intel dan dibantu oleh Muspika Kecamatan Mesuji ini, berhasil menemukan beberapa butir barang yang diduga ekstasi. Dan tim gabungan yang melanjutkan penggerebekan ke rumah tersangka di Desa Nipah Kuning, tim gabungan menemukan sejumlah barang bukti narkotika yang diduga gas sabu di dalam sebuah plastik. Namun jumlahnya belum terkonfirmasi. Terkait hal itu, Kapolres Mesuji, AKBP Alim, SHSX saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan. Penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat saat adanya acara pesta pernikahan di Desa Nipah Kuning. Laporan Yusrianto. Anggota mana kak? Lena. Nih, ini banyak ya. Ini hasil perjuangan ya. Ah. Itu ya. Tolong buka ini. Udah. Belum betul. Oh, sah. Polwan, polwan, kereta, kereta. Berapa? 7, 5, 7, 9. Oh, taruh di mana lagi? Sabunya? Hah? Apa ini? Apa yang ini? Ini apa ini? Hai. Oh, taruh mana lagi? Tandinya apa ini? Ini. Anggota satu, ke barang bukti. Berapa nih, nama nih, nama nih, bawa. Bawa. Ada lagi. Ada. Itu. Ya. Ini duit lagi nih. Mode. Iya. Udah. Ini amanin. Aman sabu ini. Sabu ini. Restik. Aman ya. Sabu ya. Untuk yang Bandung-Bandung, aman ke Bandung ya. Tes kan. Udah, ikut masuk. Bawa. Thank you.
Jangan sampai banyak kita ketekecoh itu. Nah, banyak itu. Ntar bawahnya. Iya, itu plastiknya soda di ya, akhirnya. Ya, di luar. Pidan-pidan lu nih. Ini dirugaannya pemanfaatnya enggak tahu nih. Iya. Ayo kunci. Hah? Bisa jadi ya kan? Iya, kunci ini. Dimodif dengan dia ya. Heeh. Masuk. Nanti